Lepas tu Nabi Daud dia pergi tanya Tuhan. Amalan sakut dengan kelebihan pahala yang nak beri kepada umat Nabi Muhammad ni banyak mana? Maka Tuhan jawab firmannya. Pahalanya aku nak berikan dia akan umat Nabi Muhammad hak gerbang ni dengan tiap-tiap bulu yang di atas tubuhnya 10 kebajikan dan aku hapuskan daripadanya daripada tiap-tiap bulu itulah. Dan aku hapuskan daripadanya daripada umat Nabi Muhammad hak gerbang tu. Nah, maknanya 10 kebajikan. Dan aku akadkan 10 darjat. Jadi di atas lembu seekor atau kita buat segi ya. Patut satu bulu tu penutung. Nah, satu bulu yang ada pada lembu atau kambing, kubah, uta, kibah, hak benatang yang boleh buat gerbang tu. Bulu sorak tu Tuhan beri 10 kebajikan. Ya ayat kau Nabi tau. Dan yang apung pula 10 kebajikan. Dan pula ia akad pula 10 darjat. Jadi arti katanya 30 boleh. Dengan sorak bulu yang nak kita buat gerbel. Pas bulu yang ada pada tubuh lembu pun baik, kerbau pun baik. Nah, kami pun baik. Kita pergi ambil sejepuk kita nak bila tak leh dah. Benda tu halus. Walau kita pesak dengan kong sekali, walaupun kita tank dengan apa saja pun. Ambil alat moden kaca duk suluh, nak bila tak habis bulu duk tak lembu. Kalau dia orang yang gerbel tu yang nak uri pahala, sorak bulu tu 10 kebajikan, sorak bulu tu apun jahat tak 10, sorak bulu tu pula akad 10 darjat. Ni hak kita duk habis 3-4 ribu segiye, 5 ribu segiye, 3 ribu setengah. Ada hak seekor sampai 30 ribu. Ni nak ayak tu hebui. Penuntutnya dikasih semua. Ingat molek. Saya pun ni kita nak makan lepas pada mati. Nah, hati baik. So. Lagi pula dia tanya lagi. Dia kata jan apa nama ni dan sembahnyo sembah Nabi Daud. Nah, ya tahe Tuhanku, apa kau pahala apabila diikat akan dia akan kaki-kaki lembu kita buat gerbe. Penuntutnya dikasih dia. Hai, wapak dia kasih semua nak yatanya. Duk perebah lembu, duk cari jerak, duk cari nak tak nak bubuhlah kaki dia, duk pisah nak perebah nak we balik lembu tu, ada kebajikan juga. Nah, ada kebajikan juga. Siapa Nabi Daud kita tanya tu eh? Nah, masalah orang yang duk ikat kaki lembu nak perebah. Tahu mana je tu hewi pala? Maka Tuhan jawab, "Permannya firman Allah Taala, aku mudahkan atasnya segala akobah alal apa nak an niron. Nah, segala akobatun niron, yakni segala kepayahan tangga api neraka. Jadi orang yang dia perubah lembu ikat dia. Habis tu tak usah kita duk beri gi marilah. Ya tu tak mari, ya ni tak mari, tak usah kita duk beri, kita buat dengan ikhlas kita. Siapa kita ikat kaki lembu nak perebah ni, Tuhan royak ke Nabi Daud yang nak uri kepada umat Nabi Muhammad hok dok ikat lembu nak perebah tu adalah Tuhan we jadi payah dia nak jakah menuju kepada neraka. Jadi sabik ke jalan ke neraka Tuhan berat kaki. We berat kaki tak gi berat kaki nak jalan gi ke neraka tu Tuhan tak jadi tergerak jalan ke tu. Ada pokok jalan serga ni gini ngam mudah ngam cepat. Tapi jalan nak pergi ke neraka tu, jadi tu hai berat kaki, tak pergi kot tu. Akibatnya kerana dia tu duk pisah kaki lembu, nak perbah semasa nak gerbang, dan hak dalam raya haji, atau dikata hari 10, 11, 12, 13. Ha, ni kelebihan ikat kaki lembu. Kita duk berasa tak ada balah mana tu deh. Ha, ni kita dengar dalam hadis duk sebut ni. Ha, habak tu kita kena, dah, buatlah seboleh-boleh dengan ikhlas. Tak seduk beri kata dia tu yang ni malah yang gapa buat kita boleh. Ha, sebab dia ada juga habuwe siapa berat kaki nak berjakah pergi ke neraka jahanam. Ha, ke neraka Allah Taala. Dah, yang ni kaki nak menuju ke neraka tu jadi Tuhan berat. Kih dia duk perubah lembu, ikat akil lembu tadi. Tu. Dan sembah Nabi Daud lagi. Dia kata apa kau pahala apabila dibelahkan perutnya perut lembu pula. Ha, dapat belah perut ni tak lawan, dia dah hijau, tahi baru dah berlaku.
Tambah-tambah kak kena yang kepak dah lembu. Oh, dok boleh makan dah, boleh makan dah, boleh makan dok kocok dah, singgah dah, kenyir dah lah. Masuk yang kepak pakai demo lawe kawe tak lawe dah. Ni ingat molek tak lawe pun. Dah. Ha, kita ingat pula orang belah perut lembu ni setara mana pula. Dah, Tuhan tanyakan Nabi Daud, Tuhan nak buikan pala kepada umat Nabi hok dok belah, pisah nak belah perut lembu tu. Maka lalu tu katanya, dah, katanya kata Allah Taala, aku keluarkan berjalan ke ada sontoso daripada lapar. Jadi kita klik daripada masa esok-esok bakit duit pada kubur, kita nak menuju kepada alam masa tu, tengah-tengah kita duduk jalan tu, jadi celah tengah duduk jalan tu hai takwi lapar pun untung. Takwi lapar dah. Dan lagi pula tidak kejuk dan tidak terkejut. Ha, tu hai sentosa mana selamat pula daripada kejuk hari kiamat. Hari kiamat ni tak ada dah hari-hari-hari. Hari yang kejuk, hari yang besar, hari yang gempa bumi. Cukuplah hari kiamat. Apa tu hai kata dah. Dah, hari kiamat adalah di antaranya yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Dah, bukit sebagaimana jadi sebuah bulu. Hayat bulu burung jadi pupuk oleh angin. Dah, lagu mana dengan keadaan kiamat? Tak kena kecek dah. Guruh, pelakar, habis cakap dah kita takut. Dah, itu bukan kiamat, guruh ya. Dah, okay. Kerana dia hari kiamat ni, gepo kiamat ni sangat ngeri, sangat takut, sangat hebat, sangat kuat. Tapi orang yang ada yang masa duduk dalam dunia lah ni, dia biasa belah perut lembu masa gerbek. Ha, lembu jual tak ada. Dah, okay. Ha, tu kerana dia, dia biasa lah, umur dia biasa belah perut lembu. Jadi perut lembu gerbek. Kerana dia bila bakit pada masa esok-esok, Allah Ta'ala wiyo tak lapar, tak wiyo kejut hari kiamat. Dan so lagi, dan daripada dahgo. Ha, jadi tak dahgo, tak lapar air. Tak ada wasa apa air, tak ada wasa nak kau air. Hikmat apa tu? Kerana habuwe masa dia duduk tak dunia, dia gerbek, dia besa belah perut lembu. Waktu bik kakah lalik. Tiga tu hari sentosa wis selamat daripada lapar, kejut pada kiamat, tak berasa nak minum. Tak wasa lapar air. Allah, ngak ain tu lemai tengok ambo dekat kat tengah jail be pasal apa ai dah. Dah ke? Ha, tu nak ingat ai tak leh gigi tu kelekong ngak ai tak leh gigi dua tu. Dah, kamariye bila kita ada habuwe belah perut lembu, tak berasa dahgo. Tu dia panggil habuwe tu hendak nak balas masa tu kita jalan di kubur, nak gigi pada masa. Bi, ha tanya lagi. Dan lagi pula dan baginyo dengan tiak-tiak suak daripada dagingnya. Dah, akan daging burung di dalam syurga. Jadi daging hok kita buat gerban ni pun utung. Dah, kita duk makan suak setoko, dua toko, hok bakar, hok singgah. Dah, hok buat sup, lagi pula apa nama ni? Apa sajalah kita goreng apa tu. Tiap-tiap kita suak tu kita boleh rasakan toko daging tu, boleh rasakan daging burung di dalam syurga. Sedak tak mana, tak ada kecek buku kakak lab surga. Nah, ha, ni orang darah tinggi, makan daging tu dek. Tak boleh makan with demo pula. Dia pelik, dia taruh sangatnya tujeng tu. Enggak semelih punya 3-4 pergi, ya Allah, tujeng tu berkocok, penuh. Nak buka tak boleh. With demo tengah kilo, tak ada tu posok dah kelebihan sunnah. Tapi jangan taruh banyak sangat lah. Tengok kelebihan sangat ni. Kita nak makan banyak, tak boleh darah tinggi dah. Makan banyak, tak boleh dah kita timan ni. Nyakit huat cahaya patah lah daging-daging tu. Dekah demo. Hak demo dah suat hak kita makan tu. Stokoh-stokoh kita boleh akan rasakan daging burung dalam serga. Pas burung dalam serga ni besar mana? Apa ni tu? Maka dia wabani kata seperti upamu otom si. Oh lah besar ni otom si dah. Otom kau besar dah. Hak mesir tu besar lagi. Pas sosok burung tu. Hak kita boleh rasa daging ya sama-sama otom si. Bagi kita ada waksah manusia ibu tangi ya bukunya. Tak ke? Salah waksah ibu kaki nak nganggur tak boleh. Dah. Tak ke? Haa, tu nak royak kata. Pah, tiap-tiap kita nak suak daging stokoh-stokoh tu ganti. Boleh rasakan satu burung. Dan les rego, pah burung tu sama besar dengan otopsi. Haa, tu pun utuh. Ibu apa dia kasih itu? Betul dia panggil. Sakut tengah amal yang gerbaik belakang tu. Buat tu, how we demo, we market demo. Nah, dah we makan kita sedekah kita makan sendiri. Dah, ha terbaik. Tengok lagi.
dan bagi tiap-tiap orang. Allah, orang lembu pula dah. Nah, orang lembu pula dah. Ia katanya dan bagi tiap-tiap orang atas tubuhnya, tubuh lembu tu. Pak orang ni banyak pertama lembu ni dah. Hak kuruh kau orang ya kau tubik. Jadi kiralah orang hak kuruh, hak gemuk, asal kata orang hak lembu wak gerbeh. Nah, orang kepala dia, orang tekok ke, orang betih ke, orang tu ikut dah. Ia kata maka apa nama ni dan bagi tiap-tiap orang atas tubuhnya, tubuh lembu tu mahligai di dalam syurga tu hai jadi mahligai, jadi kerahat rumah besar dalam syurga. Ha, sahabat orang pun ada rega juga weh dah. Orang lembu tu ada rega, ada rega. Dah. Ha, sahabat kita jangan buat tak itu. Kalau kau dah kita boleh makan, kita makanlah. Dah tak boleh nak makan, wallah ana, tapi tiap-tiap orang tu Tuhan menjadikan apa nama ni mahligai dia dalam syurga. Bahawa apa orang lembu boleh pilih dah, orang keting tak, orang tekok dah belaka orang. Orang perut. Dah ke? Ha, orang dalam kepala, orang dalam halal daging, banyak orang. Semua segala orang tu Tuhan jadikan mahligai dalam syurga. Mahligai maksudnya umur yang besar dalam syurga duk cedek bagi orang gerbek. Allah pendek kata tah lembu seekor Tuhan nak balas belaka-laka. Nah, kalau duk saya ni tak ada arahlah. Nah, buka-bukalah challenge tu, nak taruh semula pula. Harga murah 3,500, dia lagi penutup. Okey. Ha, moga lain kita buat boleh. Hai, aku gerbai banyak dah, talalunung. Sedek kiralah kita buat lepas dah nung. Okey, kalau lepas dah kita sedek kira. Tapi setengah katanya, benar ni kita kena lupa dua perkara, kita ingat dua perkara. Penutupnya dikasihi. Mana? Kita ingat apa dua perkara? Ingat nak balas budi orang wak baik. Bebe Allah Taala. Sama-sama kita wi ais tengok kita ingat nak balas budi. Atau kena ingat, apa lagi wi banyak. Wi butai duit, wi duduk rumah dia, kira nikah. Okey, wi butai duit kira nikah. Pas lagi pula wi kayu wak rumah. Oh, banyak kau hak tu tak nak kecek dan benda besar-besar gitu. Ais tengok kita nak balas dah. Okey, payo suruh kita ingat ke apa lagi? Ingat hak kita wak salah dengan dia. Sikit kita kena ingat. Penutup ingat molek. Sebab apa? Sebab bila kita ada salah dengan demo, benda dia sakut sampai akhirat kalau kita tak minta maaf. Nah, ha, habis kita kena ingat sikit pun kita ingat lagi minta maaf dengan demo. Paling lupa dua kali. Lupa apa? Lupa buat benda baik. Tak sudah ingatlah gerbet halalu. Ni halalu numpu ingat, halalu numpu goyak-goyak habis dekat cede goyak. Tak ada dah kena bila dia masuk lebuk malaikat siap dah. Okey. Tiap perkara yang kita buat benda baik, tak ada kira semayah, sedekah, gerbeh. Nah, apa saja benda yang baik, waktu disuruh dari agama, kita buat lupa-lupa lah. Sebab ia sudah tanda siap dah. Tak ada kena bakit buka ni, ya habis. Aku buat gotol, mutu, satu, gini, aku buat nak sekol. Tak ada kena bila lah. Buat lupa lah. Kita nanti hadap tak buat lagi ya. Pasal lagi, hak kita kena ingat, hak kita kena lupa. Lupa, hak demo, buat salah dengan kita. Tak usah kacau nak balas lah. Wak lupa-lupa lah. Kalau kita nak maaf, comel. Wala akifina aninas. Ada. Orang yang suka maaf dengan manusia ni. Ni orang yang masuk dari sifat orang takwa dengan Allah ni. Eh, kita tak si maaf. Hanya nanti nak balas akhirat. Tak ada apa. Tapi tak sekacau nak ingat. Tapi kita maaf tu molek. Hati nak lupa dua kali, ingat dua kali. Pas ini kita mengerti katanya. Eh, siapa orang. Tiap-tiap orang yang ada dalam lembu tu jadi satu mahligai. Dua orang, dua mahligai. Itu amal legerbet. Haa, dah. Baik. Dan lagi, kata lagi. Dan jariah daripada daripada huril aini. Jadi, tiap-tiap orang dari lembu tu pula, Tuhan jadikan orang tina janguk. Bidiadari lah. Allah janguk lah. Haa. Lebih ada caruni lagi. Lebih ada pancake lagi. Janguk Tuhan duk cedek tu. Nah, tiap-tiap orang lembu tu Tuhan jadi pula with time pula orang tino sore. Oh. Ada atau dia ni orang tank retino tak ada beli tujing tank. Tank apa tujing? Beli motor tank kipas. Tank payung. Nah ke? Beli kereta tank baik. Kita mu tak ada orang tank retino. Ning orang lembu hok duk semelah. Tiap orang jadi mahligai, pas lagi pulaknya. Nah, orang sesuatu pula jadi orang tino pula.
Tuhan jadi ruh, apa nama? Ruhul aini. Ha, bidiadarilah. Ha, bidiadari dah. Ha, terbaik. Kama dia lagi. Dan kenderaannya daripada yang mempunyai bulunya dan sayapnya. Hei Daud, engkau ketahui bistah. Kemudian Tuhan kata lagi. Jadi kenderaan. Ha dah, kenderaan mana nak ayat katanya amalan yang kita gerban ni pula. Nah, Tuhan we jadi satu kenaikan. Ha, satu kenaikan uto lembu gitu tapi hak dalam akhirat esok. Pokhetong untuk selalah ni. Lepas tu satu kenaikan tu pula ada dengan bulu, ada dengan sayap. Ha dah. Padahal lembu yang kita semelah ni mana sayap? Sayap ni sayap gelamo, sayap tuyu. Tapi bila kita gerbel lembu kami kubah tak ada sayap, maka dengan amal gerbel ni tu have jadi satu kenaikan. Bila jadi satu kenaikan tu ada dengan bulu, ada dengan sayap. Ha yak molek dah. Lepas tu bila ada bulu ada dengan sayap, tu have kata, "Hei Daud, engkau ketahui bahawasanya dohaya itu ialah kenderaan." Ha tu have kata pula ke Nabi Daud. Nak oi atas gerbel tu adalah satu kenaikan dah. Ha, satu naik ke kita nak menuju kepada masa. Tapi Nabi pun yang ada sebut. Nabi kata azimu dohayakun fa innaha ala siratim ala sirati mutayakun matayakun. Jadi Nabi kata azimu dohayakun, Nabi suruh kita membesar dengan amal gerbe. Jangan buat tamada dengan amal gerbe. Nah, kita ada kemampuan, kita boleh boleh kira. Lepas pada anak belanja anak bini, kita buatlah. Sebab Nabi suruh kita membesar. Pak kita nak besar dengan amal lagi lebih. Kita jangan cari lembu kuku. Carilah kuku lembu tu bersakut batu. Ya, perisai telah rusuk. Apa kau eh? 2008 apa nama? 2008 apa nama segi eh? Honi, honi 2008 aduh, tak ada yang lain maha. Mek honi lah 2008 Allah. Telah rusuk yang baris. Sok dok tak tahu. Kudok. Pada anak oyak sama-sama segi. Ya, yeah, tapi kita cari kena besar bahawa kita kena cari hak molek. Tambah-tambah lagi warna lembu tu putih. Oh. Cahaya putih hak adat neng. Molek sekali dah. Ha, cahaya putih. Mek hak gemuk, hak gapo tu. Ha, tengok ni. Nah, tu hak oyak ke Nabi Daud nak oyak tu. Dohaya ni mana amal gerbang ni satu kenaikan dah. Apa Nabi pun kata lagu tu azimu dohayakun fa innaha ala sirati matayakun. Nabi suruh membesar dengan amal gerbang karena amal gerbang satu kenaikan kita berjalan lagi. Ha, satu kenaikan dah jalan lagi. Dah. Ha, baik. Habis itu. Ha, kama dia dia kata lagi, ialah apa nama ni dohaya itu ialah kenderaan. Lagi pula hapuskan segala khotoyanya. Jadi dengan amal gerbang itu pula apung dosa. Dengan amal gerbang itu pula boleh pahala. Dengan amal gerbang itu juga boleh naik satu kenaikan. Dengan amal gerbang itu juga ha siapa kita boleh makan daging, boleh makan rasa burung dalam syurga. Dengan amal gerbang itu juga orang dia Tuhan jadi mahligai. Orang dia Tuhan jadi orang tino pula janjangok dalam syurga. Dengan amal gerbang juga satu bulu apung dosa 10. Dengan amal gerbang juga satu bulu lembu ui kejahat teh ui kebajikan 10. Seorang lembu juga. Akak darjat 40. Akak darjat 10. Nak royak kata ikut deh siapa orang lembu kaki duk pisah jadi kebajikan be. Pas dengar amal gerbang ni sudah boleh pahala, sudah jadi kenaikan, pas lagi boleh menghapus dosa hak kita ada dengan Allah Taala. Ha deh, sampai dia katanya dohaya itu ialah kesepenuh apa kenderaan eh? Lagi pula dah lagi pula dia katanya boleh menghapuskan segala khotoyahu makna kesalahan. Ha dah kesalahan habis. Dah dan menolakkan so lagi dan menolakkan segala bala. Ha tambah-tambah lah ni kita duk takut dengan bala Covid. Takut dengan satu ujian dengan bala Covid. Maka siapa-siapa dia pun untungnya dia kasih semua. Nah, bela-bela kita nak nah, amalan kita buat amalan puasa daripada satu pada bulan Zulhijjah sampai 9, amalan daripada bulan raya, hari raya kita semaya, kita tasbih, kita gerbang, maka dengan gerbang tu pula Allah Taala royak kata boleh menolakkan bala.
Lebih-lebih lagi kita pakat-pakat gerembai belakang minta doa Allah Ta'ala we cepat mungkin bala daripada COVID pada masa sekarang dengan sangat hebat, dengan sangat merebak ni, minta lah Tuhan menolakkan bala dengan kita buat amalan gerembai. Haa, dek, tu hebat banyak perkara yang Tuhan nak bagi dengan amalan gerembai. Haa, dek, dengan amalan gerembai. Tak habis lagi, weh. Buat apa dah? Dek, haa, tu tengok sikit lagi. Ha, kita beradu ke lapan. Ha, baik. Kamu dia yang kata lagi. Dan tersebut di dalam kitab Ad-Duru Wal-Lali. Wal-Lali. Pada kelebihan ayamin wal-laili. Jadi ada sebut dalam kitab pula Ad-Duru Wal-Lali. Apa ni? Wal-Lali ni. Wal-Ali. Nah. Pada kitab Ad-Duru Wal-Lai. Wal-Lai. Pada kelebihan ayami wal-laili. Pada kelebihan hari dan malam. Kitab ni ada sebut kan? Ya katanya, barang siapa. Dan, barang siapa gerbai akan gerbainya. Yang ni amalan gerbai lah. Dan, barang siapa gerbai akan gerbainya. Yang ni amalan gerbai. Dah, maka apabila keluar ia, dah, amal gerbai mana dia bakit lah pada kuburnya. Bila tubik pada kubur esok mana Tuhan bakit? Apabila? Maka apabila keluar yang ni bakit pada kubur, berdiri di atas kepala kuburnya. Jadi amal hak kita duk gerbai lah ni tu, 3000 sekian, 4000 sekian, sekor 340000 tu, ia duk berdiri di kepala kubur kita. Dia berdiri di kepala kubur, maka tiba-tiba bulunya daripada bitan emas lega. Aku mana tak tahulah comel. Kalau ada tah dunia tu bulu lembu lagu tu gaklah perahan ciwik demo. Okey, ni tak ada aku aja kita dalam kubur. Duduk di kepala kubur dia lembu duk cokong masa kau nak bakit di kubur tu. Duk tunggu cokong tunggu tu ya gerbek. Pas bulu ya daripada emas lega, lagu mana tak tahu. Dengarlah hadis.